Jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan menghitung nilai gizi dari kentang. Kentang ini sudah saya kupas, dan memang ini kentangnya enggak kecil-kecil ya, dan besarnya memang tidak sama. Nah, akan kita lihat kalau misal teman-teman punya kentang yang seperti ini, berapa berat dan nilai gizinya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info menarik pada channel ini. Nah, coba sekarang kita akan menimbang satu buah kentang. Ternyata berat satu buah kentang ini adalah 39 gram. Menurut panganku.org, dalam 100 gram kentang itu mengandung 62 kalori. Nah, untuk tadi kentang yang sudah kita timbang, satu buahnya 39 gram. Jadi, dalam satu buah kentang itu mengandung 39 dibagi 100 kalikan 62, yaitu 24,18 kalori. Sekarang kita akan menimbang dua buah kentang. Nah, ternyata dalam dua buah kentang ini beratnya adalah 72 gram. Untuk kentangnya kita tambah, yang akan kita timbang menjadi 3. Di sini beratnya adalah 111 gram. Kita tambah lagi menjadi 4 buah kentang. Ternyata 4 buah kentang beratnya 154 gram. Bila 5 buah kentang beratnya 206 gram. Nah, sekarang kita hitung nilai gizinya. Untuk 2 buah kentang tadi terdapat 72 gram beratnya, mengandung 44,64 kalori. Nah, untuk 3 buah kentang beratnya adalah 111 gram, mengandung 68,82 kalori. 4 buah kentang beratnya 154 gram, mengandung 94,24 kalori. Yang terakhir, 5 buah kentang beratnya 206 gram, mengandung 127,72 kalori. Demikian tadi ya, kita sudah menimbang berat dan menghitung nilai gizi dari kentang. Semoga bermanfaat untuk mengatur porsi makan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.